Okay, so yang mana dari segi rumus dia adalah macam ni, tapi dari sudut bahasa dia saya nak katakan yang kalau soalan dia adalah EFX, kita punya method adalah salin balik soalan. Ini seperti yang saya hantar video kat korang eh. So salin balik soalan dan lepas tu kita akan darab dengan hasil differentiate kuasa. Darab dengan hasil differentiate dia punya kuasa. Itu sahaja method untuk differentiatekan eksponen. Tapi sebelum kita differentiatekan tu, kita mestilah preparekan dia terlebih dahulu. Janganlah terus differentiate je. Okay, soalan A eh. Cuba tengok soalan A. So kita ada y is equal to negative of 3 over e kuasa 1 tolak 3x tolak 5x kuasa 2. Ini soalan yang diberi. Kan eksponen tu dekat bawah. So kalau eksponen dekat bawah, kita akan naikkan dia ke atas terlebih dahulu. So iaitu kita ada y is equal to negative 3 e kuasa negative of kesemua ni. 1 tolak 3x tolak 5x kuasa 2. Nah, anda akan terkesanlah dekat semua yang negatif tu. Dan kita ada y is equal to negative 3 e kuasa negative 1 tambah 3x tambah 5x kuasa 2. So sekarang ni dia dah dalam bentuk yang bersedia untuk di-differentiatekan. Apa kaedah dia? So dy dx is equal to, saya nak menggunakan kaedah salin balik soalan. Apa soalan dia? Inilah soalan dia, keseluruhan ni. Kan? Bentuk last yang sebelum kita differentiatekan, itulah soalan dia. Salin balik semua benda tu, salin je. Salin balik soalan. Ini method paling simple di muka bumi ini. Dan kita akan darabkan dengan hasil differentiate kuasa. Dia bergantung, kadang-kadang kuasa tu senang untuk kita differentiatekan. Kadang-kadang dia lebih kompleks. Kalau yang kompleks tu kita buatlah asing. Kalau senang, kita differentiate terus je. Kan, differentiate negatif 1, kosong. Differentiate 3, 3x akan dapat 3. Differentiate 5x pun akan dapat 10x. Lepas tu kita susunlah balik dia punya jawapan tu. Okay, jawapan akhir kita akan dapat 3 tambah 10x. Darab juga dengan negatif serta ke depan. Kita ada 3 kat sini, 3i, negatif 1 tambah 3x tambah 5x kuasa 2. Dah. Siap. So ini adalah jawapan akhir kita. Okay. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okay. Tiada. Kalau tiada boleh respon tiada. Takut nanti ada yang nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Okay. Ada yang angkat tangan ke nak tanya soalan? Tak ada. Alright. Tak ada, okay. Sir. Okay. So kalau tiada, saya terus proceed dengan soalan B. Cuba tengok eh soalan dia. Kita ada y is equals to e to the power of 5 minus x kuasa 3. Method yang saya nak guna hanyalah kaedah salin balik soalan dan darab dengan hasil differentiate kuasa. Kalau korang kata, tapi tak sama dengan video. Sebenarnya sama. Cuma video dia senaraikan dulu. Apa fx, apa f prime. Saya tak senaraikan. Saya nak balik-balik, saya nak ulang balik benda tu. Salin balik soalan, darab dengan hasil differentiate kuasa. Itu je. Okay. Baik. So untuk soalan B pula. Soalan kita apa? Inilah soalan dia. E kuasa 5 tolak x kuasa 3. That is the question. So maka dy dx adalah salin balik soalan dan akan didarabkan dengan hasil differentiate kuasa. Kat sini yang menjadi isu. Kalau tak nak buat terus, kita boleh buat d dx, iaitu hasil darab dengan differentiate kuasa lah macam ni. Okay, kalau video dia memang buat fx dan f prime, okay, ikut je video, tak ada masalah pun. Okay. So 5 tolak x kuasa 3 ni kalau kita mahir, kita kembangkanlah dia kuasa 3. Kalau tak nak, kita boleh differentiatekan 5 tolak x kuasa 3 ni menggunakan kaedah yang korang dah belajar di bab 2, iaitu power rule ataupun chain rule. Dalam kata-kata yang lain, kesemua rules yang dah belajar di bab 2
akan digunapakai dalam bab 3, akan digunapakai dalam bab 4. Semua rules tu adalah kunci kepada macam mana kita nak buat pembezaan, macam mana kita nak buat differentiation. Okay, so saya nak menggunakan power rule sahaja, iaitu apa dia? So differentiatekan 5 tolak x kuasa 3 tu menggunakan power rule. So jawapan kita adalah, saya akan salin balik yang soalan tadi ni. Okay, so apa dia? Iaitu turunkan kuasa ke hadapan, salin balik yang dalam kurungan, kuasanya akan ditolak satu dan darabkan dengan hasil differentiate yang dalam kurungan, iaitu negatif 1. Selesai. Okay, kita cantikkan sikit kedudukan dia. Maka kita akan dapat jawapan sebagai negatif 3, 5 tolak x kuasa 2, e kuasa 5 tolak x kuasa 3. Sila comparekan dengan jawapan masing-masing. Kalau betul, tolong tikkan dan sila bandingkan kaedah yang korang buat dengan kaedah yang saya baru terangkan dekat korang. Okay, kalau ada apa-apa isu, boleh bertanya. Alright, yang betul soalan B, boleh angkat tangan. Okay, adapun kalau korang punya apa nama ni, method tu lebih panjang ke apa ke, tak apalah. Asalkan betul. Dia tak ada masalah pun. Cuma apa yang saya share dengan korang adalah saya punya kaedah yang mungkin kita boleh, you know, yang mungkin boleh mengtopakkan korang punya kefahaman. Hopefully saya tidak menambahkan lagi kekeliruan kepada korang. Okay, kita tengok soalan C eh. Alright, kalau ada apa-apa soalan boleh terus bertanya. Kita tengok soalan C. Kita ada y is equal to e to the power of square root of 1 minus x square. Okay, sama juga method dia, kita akan salin balik soalan dan darab dengan hasil differentiate kuasa. Itu sahaja. So sebenarnya bila korang senaraikan fx dan f prime tu, itu lebih tertib lah sebenarnya. Tapi saya nak cuba buat the other way round and then you comparekan dengan kaedah saya. Bukan kaedah saya, dia senaraikan benda sama je. Sama ada kita list atau tak je. Okay, so dy dx adalah salin semula soalan. Salinnya, tak kisahlah soalan apa benda pun, salinnya balik. Dan akan didarabkan dengan hasil differentiate kuasa. Untuk kes ini, sebelum nak differentiate, kita kena tukarkan dia dulu menjadi kuasa 1/2. Kan? Dan kita differentiate lah kuasa ini menggunakan, sekali lagi, power rule. Power rule kata apa? Ini di bab 2 eh, power rule kata apa dia? Yang pertama, turunkan kuasa ke hadapan. Turun kuasa ke depan. Lepas tu apa dia? Dia kata salin balik yang dalam kurungan. Mungkin di video tak sebut macam ni, tapi it is like this. Apa yang dia buat sebenarnya? Okay, salin balik yang dalam kurungan. Lepas tu kuasa tolak satu. Dan yang keempat adalah darab dengan hasil differentiate dalam kurungan. Darab dengan hasil differentiate dalam kurungan. Kita cuba follow method ni. Okay, so untuk soalan C, kita akan salin balik soalan. Saya dah salin yang tadi. Okay, dan akan didarabkan dengan hasil differentiate kuasa. Kuasa kita sekarang ni adalah square root of 1 minus x squared. Nak differentiate menggunakan kaedah power rule, iaitu apa dia? Turunkan kuasa ke hadapan, salin balik yang dalam kurungan, kuasa tolak satu, dan akan didarabkan dengan hasil differentiate yang dalam kurungan. Yang dalam kurungan kita ada 1 tolak x squared. Bila kita differentiatekan dia, dia adalah negative of 2x sahaja. Ha. Yang mana 2 dan 2 ni boleh potong. Okay, maka sekarang tinggallah kita susulkan balik jawapan dia. Kita ada negative x e kuasa
satu tolak x kuasa square of 1 minus x square. Dan yang ini saya dah tulis dekat bawah, jadi perkan dengan 1 tolak x square kuasa 1 per 2. Ataupun yang mana kuasa 1 per 2 tu dia boleh ditukarkan menjadi square root. Sebab itulah jawapan dia macam tu. Okay. And this will be the final answer. Okay, so bagi 1 minit, kalau ada apa-apa soalan yang korang nak tanya, sila angkat tangan dan tanyalah. Okey, saya rasa tiada soalan. Yang betul soalan C, boleh angkat tangan ke? Nak tengok sikit. Yang betul soalan C, sila angkat tangan. Tak kisahlah method macam mana pun. Okey, nak tengok, nak kira bilangan sikit. So, boleh tickkan. Oh, 3 orang je betul. Maksudnya yang lain salah ni. Okey, so boleh buat pembetulan. Okay, alright. Okay, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okay, sekejap eh. By the way, saya rasa ramai salah contoh eh. Apa ni, bukanlah sebab korang tak faham how to differentiate exponent, tapi dia punya bentuk soalan tu sebenarnya mencabar. Okay, so tapi yang konsep asas tu yang F dengan F prime tu generally exercise yang soalan senang-senang, saya rasa korang faham je. Cuma bentuk soalan ni yang lain macam. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa isu lagi dengan soalan C ini, kita proceed dengan soalan D pula. Eh, mana soalan ni? Okay, so untuk soalan D pula. Tengok soalan D. Okay, so kita ada y is equal to negative of 1 over cube root of ex. Okay, so seperti biasa kita kena preparekan dulu apa nama ni, kita kena bersediakan dulu fungsi eksponen ni sebelum kita nak differentiatekan dia. By the way, ini baru differentiate, belum integrate lagi. Okay, tapi insyaAllah korang okay. Alright, so basically dia adalah y is equal to negative 1 per, okay, ini cube root eh. So kita ada e kuasa x kuasa 1 per 3. Okay, yang mana kalau berdasarkan huruf index, bila kita ada kuasa 1 per 3 tu, kuasa 1 per 3 tu boleh di buat masalah lama. So kita ada e kuasa 1 per 3 x pula. Fungsi eksponen yang dekat bawah sentiasa mesti dinaikkan ke atas. Yang mana dia akan jadi y is equals to negative of e negative 1 per 3 x. Dan sekarang dah dapat dalam bentuk yang paling bersedia untuk kita buat differentiation terhadap diri. Kan? Kaedah kita apa? Salin balik soalan. dy dx is equal to salin balik soalan. Ini soalan ni. Jangan salin soalan asal yang eksponen kat bawah pula. Yang dah diubahlah. Okey, ini adalah salin balik soalan. Cuba kalau korang rasa pemahaman menggunakan terma salin balik soalan tu memudahkan, so you better use it instead of fx dan f prime tu. Iaitu kalau dalam rumus ini adalah EFX. Kita salin balik soalan dia. Dan akan didarabkan dengan hasil differentiate kuasa. Kalau nak differentiate terus pun boleh. Tak ada masalah.
Yang mana contoh lah. Contoh soalan ni saya nak differentiate terus lah. So differentiate negatif 1 per 3x kan dapat negatif 1 per 3. Okay. So yang mana sekejap saya nak tulis balik. Ini adalah. Okay. So darab dengan. Hasil differentiate kuasa. Okay. So ataupun ini adalah f prime x sebenarnya. Korang nampak kita pandang rumus tu dari bahasa pemahaman yang berbeza. So maka jawab akhir kita cantikkan apa ni. Kita cantikkan dulu. So dy dx. So kita akan ada positif kan? So kita ada e kuasa negatif 1 per 3x per 3. Okay, ataupun nak positifkan semula. Sama, sekejap. Apa ni? Ataupun kalau nak positifkan semula yang... Oh, sekejap, sekejap. Oh, okey, dan nampak yang saya share baik ke? Dah nampak ke? Nampak, nampak. Okey, alright. So, jap eh. Okey, so yang ini adalah f prime x. Ataupun hasil differentiate soalan. So, jawapan akhir kita adalah e kuasa negatif 1 per 3x. Okey, perkan dengan 3 lah. Ataupun kalau kita nak positifkan semula kuasa eksponen yang negatif tu pun boleh. So maka dia 1 per 3 e kuasa 1 per 3x. Ha, boleh. Both answers should be accepted. Okay. Alright. So saya bagi 1 minit untuk korang salin ke apa ke atau kalau ada soalan nak tanya. Okay, so saya anggap tiada soalan yang korang nak tanya. Okay, saya nak bincang soalan F terlebih dahulu. Okay, sekejap. Okay, so untuk soalan F. Kita ada y is equal to 1 tambah e kuasa x kuasa 1 per 2. Ha, dia berada di dalam kuasa 1 per 2. Maka kita boleh differentiate menggunakan kaedah sama ada chain rule ataupun power rule. Sebenarnya power rule ni adalah terbitan daripada chain rule. Dia orang tu adalah benda yang sama sebenarnya. Kan? Sama ada korang nak guna chain rule yang korang let jadi U tu ataupun nak menggunakan
power rule. Ataupun dalam arti kata lain, power rule ni sebenarnya adalah shortcut kepada chain rule. Okay. Iaitu apa dia, kita akan turunkan kuasa ke hadapan, turunkan satu per dua tu, salin yang dalam kurungan, kuasa akan tolak satu, dapatlah negatif satu per dua, dan akan didarabkan dengan hasil differentiate yang dalam kurungan. Yang dalam kurungan tu kan ada satu tambah e kuasa x, differentiate satu dapat kosong, differentiate ex akan dapat ex semula. Maka jawapan akhir kita adalah e kuasa x perkan dengan 2 set of 1 tambah e kuasa x. Saya turunkan yang kuasa negatif tu ke bawah dan saya tukar dia jadi square root. Kalau tak tukar pun tak apa. It should be okay. Alright, soalan F. Yang betul, boleh angkat tangan nak tengok sikit. Okay, yang betul boleh angkat tangan. Okay, memang sepatutnya ramai sikit yang betul sebab sebenarnya soalan ni dia tak begitu susah lah berbanding yang tadi-tadi tu. Okay, alright. Okay, so yang lain-lain kalau ada yang salah boleh check balik, boleh betulkan. Okay, so actually kalau korang guna chain rule pun boleh, tak ada masalah pun. Betul je. Cuma dia maybe sedikit panjang. Okay. Baik. So kalau tak ada apa-apa soalan, okay, kita bincang yang soalan E pula. Soalan E ni dia macam special case lah sebenarnya. Okay. Untuk differential exponent. Okay. Kejap. Okay. Kejap. Alright, so untuk soalan E pula, kita ada Y is equal to 1 per E kuasa X tolak E kuasa negatif X. Sebenarnya ada banyak kaedah macam mana nak buat soalan ni. Tapi antaranya adalah kita boleh positifkan dulu kuasa yang negatif. So dia jadi 1 per EX macam ni. Daripada ini, dia akan jadi macam ni. Okey, lepas tu kita akan samakan penyebut yang untuk bawah tu. Kita ada 1 per EX darab EX tolak 1 perkan dengan EX. Okey, yang mana bila dah jadi, oops, bila dah jadi macam ni. Okey, so bila kita darabkan eksponen tu, dia akan jadi 1 per E kuasa 2X lah. Tolak 1 perkan dengan E kuasa X. So 1 bahagian pecahan, so pecahan akan terbalik. Maka soalan kita, kita sebenarnya ada E kuasa X perkan dengan E kuasa 2X tolak 1. Lepas tu barulah kita buat menggunakan quotient rule. Okay, so iaitu U kita ada E kuasa X, V kita ada E kuasa 2X tolak 1. U prime akan dapat diri dia semula dan V prime kita akan dapat 2E 2X. So masukkanlah dalam rumus quotient rule. Asal empat pecahan kebiasaannya kita guna quotient rule lah. Okay, rumus kata apa? V square di bawah eh. So E kuasa 2X tolak 1 kuasa 2. And then kita ada V U prime E 2X tolak 1 darab dengan EX. Okay, minus with U V prime. So kita ada EX darab juga dengan 2E kuasa 2X. So selebihnya hanyalah apa nama ni, macam mana kita nak simplifikan jawapan akhir kita, sama ada korang nampak dengan cepat atau tak nampak. Okay, so kedua-dua numerator tu, pengangka tu yang atas tu, kalau korang perasan,
dia kita ada E kuasa X kat sini. Kan? So saya nak keluarkan dia, letak dekat luar. So maka yang sekarang ni yang tinggal adalah kat dalam tinggallah E kuasa 2X tolak 1. Tolak dengan 2E kuasa 2X. Perkan dengan E kuasa 2X tolak 1 kuasa 2. Sebenarnya lagi perangka sebenarnya dia ada E kuasa X. So kita boleh letak dia dekat luar. Saya faktorkan dia keluar. Maka tinggalan yang kat dalam tu yang baki tu. Dan yang dekat dalam tu pula sebenarnya kita boleh simplifykan dia. Kenapa saya kata boleh simplify? Sebab ini E kuasa 2X. Ini pun E kuasa 2X. Sama dia punya eksponen tu. Dia punya kuasa dia sama. So kita ada 1 tolak 2 lah. Kan? So 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. So maka sekarang ni kita ada E kuasa X. Tinggallah tolak juga dengan E kuasa 2X. Tolak 1. Perkan dengan E kuasa 2X tolak 1 kuasa 2 2X. Kalau korang confuse eh, so yang ini dia ibarat kita ada X tolak 2X, kan dapat negatif X kan. Sebab tu saya dapat kat sini negatif of E kuasa 2X. So dia adalah sama dia punya eksponen. Okay, so jawapan akhir saya rasa dia kembangkan dia punya apa nama ni eksponen tu. So kalau kita nak stopkan jawapan akhir tu sampai di sini sahaja, saya rasa pun sudah okay. Melainkan kalau kita boleh potong lagi. Okay, sekejap eh. Okay, so saya nak kekalkan jawapan akhir tu macam ini sahajalah. Okay, kalau kita kembangkan tu pun boleh tapi tiada keperluan. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, okay, so kita pergi ke exercise yang kedua pula. Okay, sekejap. Okay, semua orang masih okay, masih boleh follow. Sikit je lagi. Boleh je, boleh. Okay, so kalau maybe tak sempat nak bincang ke semua 6 soalan ni, at least kita bincanglah beberapa soalan. Ini masih eksponen tapi dia melibatkan dua fungsi. So korang kena guna product rule ataupun quotient rule. Itu je. Cuma sekarang ni dia punya fungsi tu adalah apa nama ni, eksponen. Mungkin kat situ korang nampak dia macam susah sikit. Okay, tengok soalan A. Cuba fahamkan eh. So kita ada Y is equal to 1 tolak X perkan dengan E kuasa X. Ini adalah single denominator ni. So kalau nak split pun boleh. Maksudnya pecahkan pecahan tu. Tapi saya tak nak buat. Saya nak terus menggunakan quotient rule. Ini U, ini V. Okay. So U kita ada 1 tolak X. V kita ada E, EX. Okay. So U prime kita ada negatif 1. Dan V prime kita ada juga EX lah. Masukkan dalam rumus je. So dy dx kita ada, petang rumus ni eh. EX kuasa 2 dekat bawah, VU prime. Okay, so VU prime minus with UV prime. Okay, kalau tadi saya faktorkan EX, kali ni saya tak nak faktor lah. Saya nak
expandkan dia, ini darab ini, ini darab ini. So kita akan dapat dia sebagai negatif EX. Okay, tolak juga dengan EX, tambah dengan X EX. Perkan dengan E kuasa 2X lah yang dekat bawah tu. Dan korang kena tahulah yang EX, EX ni boleh di simplifikan. Dia ibarat negatif X tolak X. Kan? Dia ibarat, so kadang-kadang bila X orang pening. So dia ibarat negatif X tolak X. Kan dapat negatif 2X. So dalam kes ni dia dapat negatif 2X. EX lah tambah X EX perkan dengan E kuasa 2X, yang mana pada saya sudah mencukupi sebagai financer ataupun saya dah extendkan. Okay, so kita boleh keluarkan EX ni jadi negatif 2 tambah X sahaja. So yang bawah ni kita ada E kuasa X kuasa 2. Oops, sekejap. Okay, dia hilang. Okay, takpelah. Okay, kejap eh. So, kita buat balik. Korang dah nampak ke yang share ni? Ke belum? Nampak. Okay, nampak kan? Dia masih ada. Okay, baik. So, sekali lagi. Apa nama ni? So, U kita ada 1 tolak X. Dan V kita ada EX. So U prime kita ada negative 1 dan V prime kita ada EX lah. Okay. So saya buatkan kita ada dy dx. Iaitu kita akan masukkan dalam rumus quotient rule. So kena tahulah kita menggunakan apa nama ni? Quotient rule. Okay. So iaitu rumus akan apa? EX kuasa 2, V square kat bawah, V U prime. Okay, so EX darab juga dengan negatif 1. Tolak juga dengan UV prime. So U saya ada ini dan EX lah. Okay, saya tukarlah. Saya masih nak buat pengfaktoran juga. Cuba korang brainkan benda ni. E kuasa X. E kuasa X adalah benda yang sama eh. So kita boleh faktorkan dia keluar. Maka tinggalan negatif 1. Tolak 1 tambah X je dekat dalam tu. Perkan dengan E kuasa X kuasa 2. Okay, kat bawah. So maka sekarang tinggallah. Negatif 2 tambah X perkan dengan E kuasa X je. Sebagai kita punya final answer. Okey, okey. Yang betul. Soalan ni lengkap kan? Tengok sikit. Okey, alright. Tanya, okey, yang salah ke, yang mistake sikit ke apa ke boleh betulkan. Okey, yang selama ni macam tak berapa nak faham, hopefully dah semakin better, hopefully. Okay, kita tengok ke soalan B pula. Okay, so y is equal to 3x kuasa 2, e kuasa 3x. Okay, kalau kita kaji bentuk ni, yang soalan B ni, okay, so dia ada dua fungsi tau. Ini adalah fungsi kuadratik sebab dia ada kuasa 2. Ini adalah fungsi eksponen.
Apabila ada dua fungsi yang melekat, yang darab, kalau kita nak differentiatekan dia, maka kita mesti menggunakan product rule. Ha, boleh? Sebab dia ada dua fungsi. Eh? So, maka kita standarkanlah U, V tu. So, U kita ada 3X kuasa 2. V kita ada E kuasa 3X. Sekali lagi, apa-apa yang kau dah faham sebelum-sebelum ni, sila sila berfikir dan sila dengar apa yang saya sampaikan ni. Sama tak sama, ngam ke tak ngam, ada beza sikit ke tak beza. Kalau kurang kefahaman, sekarang hopefully dah dapat saya top up kan. Okay. So U prime kita akan ada 6X lah. Okay, dan V prime kita akan ada salin balik soalan darab dengan hasil differentiate kuasa. Kuasa kita ada 3X je. Differentiate dia akan dapat 3 lah. Ha, letak ke depan. Okay. So dy dx untuk product rule. Kita akan ada U V prime. Tambah je. Tiga x square darab dengan 3e 3x plus with v u prime apa nama ni e 3x dengan 6x nak kita okey yang tangan ke atau yang dah chat okey tak ada. Okay, so lepas tu kita cuba simplifykan dia. Kalau boleh simplify, simplify lah. Kalau tak boleh, biarlah jawapan dia macam tu. So kita ada 3x kuasa 2. Sorry. Nombor dengan nombor tu darab lah kan? Sekejap. So 9. Kita 9x square e kuasa 3x. Tambah juga dengan 6x e kuasa 3x. And this will be the final answer. Ha, biar je jawapan dia macam ni. Inilah jawapan akhir dia. Okay. So, kalau tak ada apa-apa isu, kita pergi ke soalan F terlebih dahulu. Saya saja nak explain kat F dulu. Boleh cuba tengok, bandingkan dengan jawapan korang. So, kita ada Y is equal to E kuasa X square EX. Huh. Okay. So, ini adalah fungsi eksponen. Yang mana kita tahu apa nama ni? Untuk kita differentiate kan, kita akan fx darab sorry, f prime darab e fx kan. Kita akan saling balik soalan dan darab dengan hasil differentiate kuasa. Sama je. Okay. So basically sekarang ni, kalau nak senaraikan contoh eh. So fx adalah kita punya x square ex ni. Dan sekarang ni kita punya f prime x pula. Kita kena menggunakan product rule lah sebab dia ada dua fungsi yang berbeza kan. So inilah kita punya u, ini adalah kita punya v. So kita kena buat u prime iaitu akan dapat 2x dan v prime akan dapat ex juga. Masukkan so u kita ada x square tadi dan v kita ada ex, so kita akan ada u v prime x square ex plus with v u prime. Okay, so kita akan ada 2x ex kat sini. So nak differentiatekan soalan F, kita akan salin balik soalan dan darab juga dengan hasil differentiate kuasa. Kita dah buat differentiate tu asing tadi, iaitu dapatlah dalam bentuk yang ini ha, x square ex tambah 2x ex ni. Dah menggunakan product rule dah. Okay, dan saya rasa biar je jawapan dia macam tu. So that will be the final answer lah. Tak perlu nak kembang-kembang pun. Bila kembang dia dia lagi kompleks benda tu. Dia tak jadi simplest form. So tiada keperluan. Ha, biar je dia macam tu.
Okay. So kalau okay, kita bincang soalan C pula. Cuba tengok soalan C. Kita ada Y is equal to E kuasa negative X darab juga dengan 1 tolak X. Again, kita ada dua fungsi yang berbeza. Iaitu ini adalah fungsi eksponen. Ini adalah fungsi linear. Kena tahulah sebab dia kuasa 1 kan. Apabila ada dua fungsi yang berbeza, yang diorang ni hubungannya adalah darab. So kalau nak differentiate dia, kita mesti buat product rule. Tak boleh buat kaedah lain. Mesti product rule. So senaraikannya lah. So kita ada U iaitu E kuasa negative X. V kita ada 1 tolak X. U prime kita akan ada salin balik soalan darab dengan hasil differentiate kuasa iaitu negative 1. Dan V prime kita ada negative 1 je. So untuk dapatkan dia punya dy dx, masukkan dalam rumus product rule iaitu apa eh? U V prime. So kita ada negative. Of E negative X plus with V U prime. Di simplifikan lagi. So kita akan dapat E negative X tolak juga dengan E negative X tambah X E negative X. So dan yang ini adalah benda yang sama. Okay, mesti disimplifikan lagi. So kita akan dapat negative 2 E negative X tambah X E negative X. And this will be the final answer. Tak perlu nak faktor-faktorkan lagi dah. Okay, soalan C yang betul. Boleh angkat tangan ke? Okay, lagi yang betul boleh angkat tangan. Nak tengok sikit bilangan secara overall macam mana. Okay, so yang tak betul boleh boleh betulkan. Okay, ataupun kalau bentuk jawapan tu berbeza tak apa. Yang penting dia masih betul. Contoh kalau punya tu dekat depan, dekat belakang ke benda ke tak apa. Tak ada masalah pun. Okay, tapi inilah kaedah dia. Okay, so ada lagi dua soalan untuk dibincangkan tapi saya rasa saya nak stop di sini sahaja. Okay, so satu minit kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya.